melihat ekonomi masih sangat timpang. Hal ini mengakibatkan sebagian warga hidup terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Untuk membantu kebutuhan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, Kartini Perindo hadir dengan menggelar bazar sembako murah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Tidak hanya menjual beras, Kartini Perindo juga menjual paket minyak sayur, gula dan mie instan dengan harga terjangkau, dengan menyasar 500 kepala keluarga. Kegiatannya kita menjual sembako beras yang utama dari Perindo, 500 kakak. Walaupun antri sejak pagi, warga antusias dan memadati kegiatan bazar murah. Oh, sangat membantu rakyat kayak kita ini, kayak saya susah. Nah, adanya Perindo ini ya bisa menolonglah kita-kita yang kekurangan. Lagi kalau anak yang banyak kan bisa-bisa sedikit-sedikit bantu gitu. Partai Perindo melalui sayap Kartini Perindo akan terus berkontribusi untuk membantu masyarakat sehingga bisa hidup menjadi lebih baik sesuai dengan visi dan misi partai, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan MSC Media melaporkan.